Halo teman-teman semua, kalian sehat? Jangan lupa follow TikTok kami Bijak, Instagram, dan subscribe YouTube-nya ya. Wanita tuli bernama Yuni berusia 29 tahun, asal Gorontalo ini, jualan makanan dan minuman dengan gerobak kedai tuli di tepi jalan. Itu baru dibangun pemerintah kota Gorontalo. Dia sudah menikah, suaminya juga tuli dan punya satu anak berusia 7 bulan. Dia bercerita tentang ekonomi kehidupan mandiri, jualan tidak terlalu ramai dan penghasilan sedikit. Di situ ada 23 tuli yang berjualan. Tidak semua setiap hari dan hanya beberapa yang orang Gorontalo. Ini kedai tuli dibantu oleh Yayasan Putra Mandiri yang memberdayakan untuk disabilitas dan juga kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk membuka usaha disabilitas supaya mereka bisa mandiri secara ekonomi di masa depan. Wah, keren dan mantap kota Gorontalo, sangat mulia dan peduli disabilitas. Sekian informasi hari ini, tetap menonton ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.